Annyeonghaseyo, Yeorobun. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 34. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Gongbu hagijone gido hapsida. Gido ketnatsmida. Langsung kita baca judulnya. Agi osel sonmul hanen ke oteo. Kita artikan langsung dari belakang. Nan ke oteo itu bagaimana kalau son mulhada memberi hadiah. Ot itu pakaian. Agi itu bayi. Jadi bagaimana kalau memberi hadiah pakaian bayi. Pada bab 34 target pembelajaran kita yaitu merekomendasikan dan membicarakan urutan. Tata bahasanya nen ke oteo, bagaimana kalau atau menurutmu, dan gonaso itu sesudah atau setelah. Kosa katanya tentang hari istimewa dan budaya pernikahan. Informasi dan budayanya yaitu acara keluarga Korea. Langsung saja kita lanjut ke Dewa Il, percakapan 1. Di sini ada si Monica. Sui sito ibon jumare suyong siye agi dol canjie kayo. Jadi dari sini dulu. Sui sito, jadi si Sui juga langsung dari belakang. Apakah gayo pergi dol canji itu ke. Canji itu pesta, dol itu ulang tahun pertama. Agi bayi einya suyong si suyong jumare pada akhir pekan ibon kali ini. Jadi apakah si Suwe pergi ke pesta ulang tahun pertama bayinya si Suyong pada akhir pekan kali ini gitu. Terus jawabannya ne iya jodoh kal koyo, jodoh saya juga real koyo akan gada pergi. Jadi saya juga akan pergi. Monica, dol canjie gamyeon moheo, dol canjie. Jadi ke pesta ulang tahun pertama gada pergi myeon jika. Jika pergi ke pesta ulang tahun pertama moheo, mo apa, heo melakukan. Melakukan apa? Jawabannya ga juga cinggu dari agie chot ponce sengirel cuka haku batko mokoyo babdo mokoyo gitu. Jadi kita bacanya ini subjeknya. Gacuk keluarga, gua dan cinggu del teman-teman gitu. Jadi langsung dari cuka hada memberi selamat sengil ulang tahun bonce itu ke. Chot itu pertama kali, chom. Ini jadi ke pertama atau ke satu. Nya, bayi. Jadi memberi selamat sengil ulang tahun pertamanya bayi. Go dan bab nasi, do juga mokoyo makan dan makan nasi juga gitu. Terus gerunde ngomong-ngomong atau agi hante musen son mural hanen ke oteo. Langsung dari belakang nan ke oteo, menurutmu son mulhada memberi hadiah musen apa. Hante itu kepada agi bayi itu. Jawabannya agi otina inyongel mani son mulheo. Jadi dari belakang, son mulhada memberi hadiah mani, banyak. Jadi banyak memberi hadiah inyong boneka, ina atau ot pakaian agi bayi. Jonen, saya inyongel sasenika. Monika sinen osel son mulhanen ke oteo. Jadi jonen, saya nikah itu karena sangsyet sudah sada membeli inyong boneka itu. Monika sinen, si Monika osel sonmul hanen keoteo, bagaimana kalau
memberi hadiah pakaian gitu. Jadi ini banyaknya itu memberi hadiah boneka atau pakaian bayi. Karena saya sudah membeli boneka, jadi Mbak Monica itu bagaimana kalau memberi hadiah pakaian gitu. Kita lanjut yang terakhir. Ini ada Geke Joh Getneo. Geke berarti itu, Joh tak bagus, Getneo jadi pastinya atau akan, jadi itu akan bagus gitu. Gomawoyo, terima kasih. Kita lanjut ke samping kanan. Ini ada Bonce. Bonce itu ke atau urutan, menunjukkan urutan seperti kedua atau ketiga dan sebagainya. Daem dal chot bonce tuyoire manayo. Jadi manayo, manada, bertemu, tuyoire pada hari Sabtu, chot bonce itu pertama atau awal, dal bulan, daem berikutnya. Jadi bertemu pada hari Sabtu pertama bulan berikutnya atau bulan depan. Bawahnya hanguk banmunan iboni duponceyo. Hanguk banmun, bangmun itu kunjungan, hanguk Korea jadi kunjungan Korea itu ibon. Ibon berarti kali ini, bon itu kali, duponce itu berarti nomor 2, yeyo adalah, jadi kunjungan Korea itu kali ini adalah nomor 2. Kita lanjut yang bawah, ada sonmul itu hadiah. Monica sie saengil sonmulo kocel junbihe soyo. Jadi sangsia toyo sudah junbihada menyiapkan kot itu bunga. Sonmulo berarti sonmul hadiah. Saengil ulang tahun einya Monica sie, si Monica. Jadi sudah menyiapkan bunga untuk hadiah ulang tahunnya si Monica. Orininare je chokaeke jangnangam sonmurel halkoyo. Jadi real koyo akan sonmul hada, memberi hadiah. Jangnangam itu permainan. Ege kepada, choka itu keponakan. J berarti kepemilikan saya. Ini sebenarnya Jo dan Ei disingkat menjadi J. Jadi J Choka itu keponakannya saya. Orininare berarti pada orininal, hari anak. Akan memberi hadiah permainan kepada keponakan saya pada hari anak. Tuh. Kita lanjut ke contoh soal. Ipon. Ipon cumaren musen nari yo. Jadi subjeknya ini en. Ipon cumal akhir pekan kali ini, musen apa, nal hari. Jadi akhir pekan kali ini itu adalah hari apa? Jawabannya suyong sie agi dol canji. Dol canji itu pesta ulang tahun pertama bayinya si suyong. Ipon dusaramen, ini subjeknya berarti dua orang. Del koyo akan junbihada menyiapkan sonmul hadiah musen apa gitu. Jawabannya inyong guaot, jadi pakaian dan boneka. Ya, kita lanjut ke ohwi il, kosakata 1. Tekbyor hanal, nal itu hari, nian berarti yang, tekbyor hada itu istimewa. Jadi hari yang istimewa. Ada apa saja? Yaitu ada sengil, ulang tahun. Bekil, bekil itu hari ke-100 bayi. Jadi dol itu ulang tahun pertama, jibderi itu syukuran pindah rumah. Kita lanjut bawahnya ada oboinal itu hari orang tua, sesenginal itu hari guru, orininal itu hari anak, gyoron ginyom il. Jadi il itu hari, ginyom itu peringatan, gyoron itu pernikahan. Hari peringatan pernikahan atau anniversary ya, anniversary. Terus di sini ada wangap itu ulang tahun ke-60 dan chilsun itu ulang tahun ke-70.
Kita lanjut, ini ada contoh soal. Gerimel boko almajen maral yon kiol haseo. Hubungkanlah kata yang tepat dengan melihat gambar. Ini sudah ada jawabannya di bawah. Kita lewati. Lanjut ke munbob il. Tata bahasa 1. Ada partikel nan ke oteo. Mempunyai arti bagaimana kalau atau menurutmu. Langsung ke contoh. Jumare jingku cip deri ga itnende. Musen son muri johel kayo. Jadi itta itnende. Nende itu koma, itta itu ada. Jip deri, jadi syukuran pindah rumah. Cinggu teman. Jumare pada akhir pekan. Ada syukuran pindah rumah teman pada akhir pekan. Musen son muri johel kayo. Real kayo itu menurutmu. Johta bagus. Sonmul hadiah. Musen apa? Jadi menurutmu bagusnya itu hadiahnya apa gitu. Sejena yujirel sanen keoteo. Jadi nen keoteo, bagaimana kalau sada membeli yuji tisu na atau seje deterjen. Bawahnya jikem babel mokel kayo. Real kayo, real kayo itu kalau untuk ajakan itu berarti bagaimana kalau. Sedangkan untuk pertanyaan itu bisa diartikan menurutmu. Jadi karena ini ajakan, jadi bagaimana kalau. Bagaimana kalau mokta makan bab nasi jigem sekarang. Bagaimana kalau makan nasi sekarang gitu. Yongwa bon hui babel mok nan keoteo. Jadi nan keoteo, bagaimana kalau. Ini nan keoteo dan real kayo itu sama. Bagaimana kalau mokta makan bab nasi nian hui itu sesudah boda menonton yongwa film. Bagaimana kalau makan nasi sesudah menonton film. Kita lanjut ke de cocok chungbu. Langsung ke contoh. Nail mana nen keoteo. Jadi nen keoteo, bagaimana kalau manada bertemu nail besok. Bawahnya jibbel kaci congso hanen keoteo. Bagaimana kalau congso ada bersih-bersih kaci bersama jip rumah. Bagaimana kalau bersih-bersih bersama rumah itu. Kita lanjut ke contoh soal. Grimel boko nan ke oteo rel sangyong sayong heso dewarel wansong haseo. Lengkapilah percakapan dengan menggunakan nan ke oteo, dengan melihat gambar. Ilpon su jin siga jip terirel hanende mosen son murel hamyon jol kayo. Jadi dari nende itu komanya. Jip dari hada itu melakukan syukuran pindah rumah. Jadi su jin si, berarti si su jin. Si su jin itu melakukan syukuran pindah rumah. Jadi johel kayo, rel kayo. Menurutmu johta bagusnya. Mion johta itu sebagusnya ya, mion johta itu sebagusnya. Sonmul hada memberi hadiah musen apa gitu. Jawabannya yujirel sonmul hanan ke oteo. Nan ke oteo, bagaimana kalau sonmul hada memberi hadiah yuji tisu. Ibon daam ju tuyoiri monikasi sengirinde mo sal kayo. Jadi dari nende koma. Ulang tahun si Monica itu tuyoil daamju, hari Sabtu minggu depan gitu. Terus mo sal kayo, rel kayo, menurutmu sada membeli mul apa gitu. Jawabannya tiso cerel son mul hanan ke oteo. Nen ke oteo, bagaimana kalau son mul hada memberi hadiah tiso itu kaos. Ada contoh lagi. Ilpon muki jom apa yo. Jadi muk itu leher, subjeknya ini leher, jom agak apa yo sakit. Lehernya agak sakit. Terus jawabannya tatethan murel. Ini jawabannya langsung saja. Murel masih nen keoteo, jadi nen keoteo, bagaimana kalau masih da minum mul air nian yang tatethada hangat. Ibon jumare odiro yohengel kal kayo.
Jadi real kayo, menurutmu gada pergi yoheng wisata odiro kemana jumare pada akhir pekan? Jawabannya Jeju Towe. Jeju Towe ga nenke oteo. Nenke oteo bagaimana kalau gada pergi Jeju Towe ke Pulau Jeju? Sambon, odieso manal kayo, real kayo. Menurutmu manada bertemu odieso di mana? Jawabannya sineso. Mana nenke oteo? Nenke oteo bagaimana kalau manada bertemu sineso di kota? Sabon, jonen gongpoyong warel siroheo. Jonen subjeknya saya, siroheo itu benci atau tidak suka. Yongwa film gongpo itu horor. Saya tidak suka film horor. Grom, kalau begitu daren yong warel bonen keoteo, bagaimana kalau melihat film yang lain? Kita lanjut ke Dewa I, percakapan 2. Di sini ada Simyong. Silang hago sujin siga jam chal oli jio. Subjeknya ga. Jadi silang itu mempelai laki-laki, hago dan sujin si, si sujin itu. Mempelai laki-laki dan si sujin itu cam, itu sangat, chal dengan baik, oli jio, olida itu serasi. Jio berarti kan. Mempelai laki-laki dan si sujin itu sangat serasi kan gitu. Calnya enggak usah diartikan enggak apa-apa. Langsung ke si Riri. Ne, chongmal chal oulioyo. Jadi chongmal sungguh, chal dengan baik oulida. Oulioyo informalnya serasi. Jadi sungguh serasi. Grunde ngomong-ngomong, hanguk e sonen gyoron halte. Han bokel an iboyo. Ngomong-ngomong, realte ketika gyoron hada menikah, hanguk eso di Korea, han bokel an iboyo. Apakah ipta memakai an tidak? Jadi tidak memakai hanbok itu. Hanbok itu pakaian tradisional Korea. Jawabannya gyoron siki ketna kona so pie pekel derinende kete hanbokel iboyo. Jadi kona so setelah atau sesudah ketnada selesai gyoronsik upacara pernikahan pie pekel derinende. Jadi memberi piepek itu salamnya mempelai wanita kepada kerabat atau keluarganya mempelai pria. Nende koma. Jadi kete saat itu hanbokel iboyo, memakai hanbok. Di sini ada piepeki moyo. Nah, dia tanya piepek itu apa moyo gitu. Gyoron halte silang bumonim gua cincok telke hanen in sayeyo. Jadi gyoron halte ketika gyoron hada menikah itu, langsung dari belakang ini. In sayeyo adalah salam nen yang hada dilakukan gitu ke kepada cincok del kerabat-kerabat gua dan bumonim orang tua silang mempelai laki-laki ketika menikah gitu. Piebek itu adalah salam yang dilakukan kepada kerabat-kerabat dan orang tuanya mempelai laki-laki ketika menikah. Ah, kerokunyo, seperti itu. Hangguke contong hole itu bo gosipoyo. Jadi gosipta itu ingin, boda melihat contong hole itu pernikahan tradisional. Ei berartinya hangguk Korea. Jadi ingin melihat juga pernikahan tradisionalnya Korea. Kita lanjut yang bagian kiri. Ada cam. Itu cam itu sama dengan aju, artinya sangat. Onere nalsiga cam choneo.
Oneren, hari ini Nalsika cuacanya cam, sangat cohta, bagus. Terus Tuan Sinen, irel cam cario. Tuan Sinen, si Tuan, irel pekerjaan, cam, sangat cario, pintar. Jadi si Tuan pekerjaannya sangat pintar, atau sangat pintar bekerja gitu. Kita lanjut yang bagian kanan. Ada Aulida, itu artinya serasi. Iwon pisega riri siege aju jal olioyo. Iwon pisega, one piece itu baju pengantin wanita. I berarti ini, baju pengantin wanita ini riri siege kepada si Riri aju sangat cal aulida, jadi sangat serasi gitu. Min susihaku miyong siga kyoron hantam yonso. Jadi min susihaku, si min suhaku, dan miyong si miyong, kyoron hada itu menikah, da myonso, myonso itu sambil, da itu semua. Kalau ada seperti ini bisa diartikan si min su dan si miyong akan menikah itu. Terus ne ya jodo, saya juga derosoyo, kata dasarnya deda itu mendengarkan, sangsetoyo berarti sudah, saya sudah mendengarkan. Du sarami, dua orang, congmal sungguh, cal aulinen kot katayo, real kot kata itu sepertinya, aulida itu serasi, cal dengan baik. Jadi dua orang itu sepertinya sangat sungguh. Songmal itu sungguh ya. Sungguh aulida, serasi gitu. Langsung kita bahas pertanyaannya. Ilpon. Myong si wa ririnen jikem odie isoyo. Myong si si myong wa dan riri. Si riri. Ada ita, ada odie di mana jikem sekarang? Jawabannya sujin sie kironsik. Jadi upacara pernikahannya si sujin. Ibon piepeki moyo. Jadi piepek itu apa? Jawabannya sinbuka silang bumonim kwa cincok telke hanen insa, adalah salam yang dilakukan kepada kerabat-kerabat dan orang tua mempelai laki-laki. Yang memberi salam itu siapa? Yaitu sinbu, mempelai wanita. Kita lanjut ke ohwi'i, kosakata 2. Ada gyoron muna. Muna itu budaya, gyoron itu pernikahan. Budaya pernikahan. Ada gyoron sik itu pesta pernikahan. Upacara pernikahan ya. Terus sedangkan jong chopjang itu undangan pernikahan. Chukekem itu uang sumbangan. Dan ada silang itu mempelai pria. Sinbu mempelai wanita. Jure itu penghulu. Dan hagek itu tamu undangan. Sajin chual yong hada mengambil foto. Persamaannya sajinel cipta. Dan biroyonel hada itu mengadakan resepsi. Piepekel derida, yaitu melakukan piepek. Yang tadi itu piepek, artinya. Kita lanjut, ada contoh soal. Kirime maten piehyonel bogie sogolano seo. Masukkanlah dengan memilih pada contoh ekspresi yang benar pada gambar. Sudah ada jawabannya. Langsung kita lewati. Oh, atau kita bahas saja. Ini ada kosakata yang belum pernah. Ilpon. Je hanguk cinggu handeso. Jadi handeso momo batas soyo. Jadi sudah pada menerima. Ini langsung ke jawabannya. Jong chopjang itu. Jadi jong chopjang itu undangan ya. Jadi sudah menerima undangan handeso itu dari cinggu teman hanguk Korea je saya. Sudah menerima undangan dari teman Korea saya. Yang ibon. Gereso jonen
Chinanju tuyoire chingue momomomo e kasoyo. Jadi kereso, sehingga saya jonen gitu kan. Sangsia toyo sudah gada pergi ke gyoronsik, tuh upacara pernikahan. Eynya cinggu teman tuyoire pada hari Sabtu jinanju minggu depan. Terus sambon. Kita geser dulu. Sambon. Sonmul desin momomomo junbi hesoyo. Jadi sudah junbi ada menyiapkan. Jawabannya cukekem, itu berarti sumbangan, uang sumbangan. Desin sebagai ganti, sonmul hadiah. Tuh. Sabon, gyoronsiki sijak duiku monjo momomomo ibjang hesoyo. Jadi gyoronsiki, upacara pernikahannya sijak duida itu dimulai. Go dan sansiat oyo sudah. Ibjang itu muncul, silang itu mempelai pria, monjo terlebih dahulu itu berarti. Yang obon, geriku dan sinbu ga ibjang het nende. Jadi dan sudah muncul sinbu mempelai wanita. Chongmal arem dawosoyo, chongmal itu sungguh. Sang siat oyo sudah arem daun itu indah, arem dapta, jadi sungguh sudah indah. Kita lanjut ke munbob i, ada tata bahasa 2, itu partikel gonaso, persamaannya nian hui, itu artinya sesudah atau setelah. Langsung ke contoh, myong si, myong, onje, bab. Mokel koi, real koi itu akan mokta makan bab nasi onje kapan. Jadi si Myong akan makan nasi kapan? Jawabannya i irel ketneko naso mokro kal koi. Jadi real koi akan gada pergi ro untuk mokta makan ko naso. Sudah ketneka menyelesaikan il pekerjaan i ini. Monika si dangen hago yang panen otok ke hal kayo. Jadi Mbak Monika itu yang pa itu bawang bombay hago dan dangen wortel real kayo. Menurutmu itu hada melakukan bagaimana wortel dan bawang bombaynya gitu. Terus go girel samgo naso bokeseo. Gogi itu daging. Samta itu merebus. Go naso sesudah. Jadi sesudah merebus daging, bokeseo. Bokta itu tumis. Tumislah gitu. Kita lanjut ke decocok chungbu. Langsung ke contoh saja. Babal mo go naso murel mas yoyo. Jadi gonaso sesudah mokta makan bab nasi murel mas yoyo, murel masida, minum air. Jibel congsoa gonaso syawohyo. Gonaso sesudah congsoa ada bersih-bersih jib rumah syawohyo, mandi. Ada contoh soal. Ibon gerimel boko gonaso sayongeso dewa relwansong aseo. Lengkapilah percakapan dengan menggunakan gonaso. Dengan melihat gambar ilbon onje piebekel teriyoyo. Jadi memberi piebek itu kapan? Jawabannya gyoronsik ha gonaso. Gonaso sesudah gyoronsik hada, berarti melakukan upacara pernikahan. Itu piebekel terida, memberi piebek. Ibon onje bab mokro kalkayo. Menurutmu pergi untuk makan nasi kapan? Itu jawabannya sajinel cikgonaso, sesudah mengambil foto gapsida. Bipsida itu mari, gada itu pergi. Jadi mari pergi sesudah mengambil foto. Satu lagi contoh soalnya ilbon acimel momomomo.
Jawabannya Mokonaso Wisae Kayo. Jadi pergi, gada pergi, wisai ke perusahaan, gonaso sesudah, mokta makan, acim pagi. Ibon, jangel momo momo, bogonaso o yoriheo. Jadi, yorihada memasak, gonaso sesudah, boda. Jangel boda itu belanja di pasar. Kita lanjutkan ke waldung, ada aktivitas. Bogi corom iagi heboseo. Cobalah iagi ada bercerita corom seperti bogi contoh. Damju tuyoiri su jinsi agi dul inde. Jadi dul itu ulang tahun pertama agi bayi su jinsi. Bayinya si su jin itu tuyoir hari Sabtu damju minggu depan. Jadi minggu depan hari Sabtu itu adalah ulang tahun pertama bayinya si Sujin. Musen son mural hamion johel kayo. Jadi real kayo menurutmu mion joh ta itu sebagusnya. Son mulhada memberi hadiah musen apa? Aki osel son mulhan keoteo. Bagaimana kalau son mulhada memberi hadiah ot pakaian agi bayi? Terus ini ada Owol, sip oil, berarti bulan 5, tanggal 15, itu ada seseminal, hari guru. Dan nail, itu besok, ada cinggu sengil, ulang tahun teman. Sambon, ada emju irioil, berarti hari minggu depan, itu ada cinggu gyoronsik, upacara pernikahan teman. Dan sabon, Ibonju tuyoil hari Sabtu minggu ini ada banjang nim ciptri syukuran pindah rumah mandor itu ya maci makro ada muna budayanya yaitu hangukin ne kyongjosa itu acara keluarga oi berartinya hangukin orang Korea. Kita langsung saja bahas yang pertama. Ada dul. Dul itu ulang tahun pertama bayi. Ulang tahun pertama gitu aja. Agika teonan huwe. Agika teonan hu inyoni dwimion. Dul janjirel hamida. Jadi mion jika dwida menjadi ilnyon satu tahun. Nen huwe sesudah teonada lahir agi bayi. Itu dol canji hamida melakukan dol canji pesta ulang tahun pertama itu jika sudah satu tahun sesudah lahir bayi itu melakukan pesta ulang tahun pertama agie bumonen cincokwa cinggu derel chote heso kaci babel moknende. Jadi agie bumo ini dari mokta makan bab nasi kaci bersama chote heso itu berarti dari chote heso mengundang cinggudel berarti mengundang teman-teman gua dan cincok kerabat bumo itu ibu ya ibunya bayi oh gini berarti cara ngartikannya ini subjeknya ibunya bayi itu mengundang teman-teman dan kerabat. So, kemudian mokta makan bab nasi kaci bersama gitu. Ite saat ini dol cabi itu tedak siti atau dalam bahasa Jawa itu dundunan. Hamida, jadi saat ini itu melakukan dundunan atau tedak siti. Dol cabinen berarti tedak siti itu agie mire arabogi wihe yorokaci mulkonel noko agiga capke hanenke hanen gosimida. Jadi tedak siti itu adalah melakukan dengan memegang capta itu memegang agiga bayi ku dengan nohta meletakkan mulkon benda yorokaci berbagai macam wihe untuk Arab Buddha mencari tahu
Mire itu masa depan. Ainya agi bayi. Dolcabi tetak siti itu adalah yang dilakukan, hal yang dilakukan dengan memegang bayi, dengan meletakkan berbagai macam benda untuk mengetahui masa depannya bayi. Dan ada lagi Gyorun itu pernikahan. Hangukine Gyorun Sikenen berarti pada upacara pernikahannya orang Korea. Hangukin ya. Contong holewa Hyunde Jokin Gyorun Siki itnende. Jadi ada Gyorun Sik upacara pernikahan Hyunde Jokin itu. Hyunde Jokin itu modern. Modern wa dan ho contong hole. Jadi pernikahan tradisional. Yo cemen akhir-akhir ini Gyorun si Jangina Hotareso Hyunde Jokin Gyorun Sikel Mani Hamida. Akhir-akhir ini itu banyak mantah, banyak hada melakukan Gyorun Sik upacara pernikahan Hyunde Jokin modern Hotareso di hotel Na Ina atau Sikjang. Gyorun Sikjang berarti tempat pernikahan. Kerojiman akan tetapi contong jokin mosepdo mani nama itnende. Jadi akan tetapi ada ita, ada namda tersisa manta banyak. Mosep itu penampilan. Contong jokin itu secara tradisional. Tapi ada juga tersisa banyak penampilan tradisional gitu. Gyorun Siki berarti upacara pernikahan ketnaku. Selesai gonaso sesudah. Sesudah selesai upacara pernikahan, silang bumonim gua cincok delke derinen insain piebeki debut jokinimita. Setelah selesai upacara pernikahan itu debut jokin khasnya itu piebek, yaitu memberi salam yang diberikan kepada kerabat-kerabat dan bumonim orang tua silang mempelai laki-laki. Selanjutnya ada cesa. Upacara cesa itu diartikan tahlilan ala Korea gitu aja. Tahlilan ala Korea. Orni doragasimyon menyon doragasin nare gajuk dari moyo cesarel jinemida. Jadi orin doragasimyon myon jika doragasita itu meninggal. Oren orang tua, jika orang tua meninggal itu gini, jineta itu upacara. Jineta itu melewati atau upacara, cesa itu leluhur. Jadi ini cari cesa itu leluhur. Jadi upacara leluhur dengan moida itu berkumpulnya gajugdel keluarga-keluarga pada nal hari nian yang doragasida itu meninggal menyon setiap tahun. Jadi jika meninggal orang tua itu kita upacara ritual atau upacara leluhur dengan berkumpul keluarga-keluarga pada hari yang meninggalnya orang itu setiap tahun gitu. Terus yo cemen akhir-akhir ini mani gan sohwa dwiosena jesa sangenen jon namul guail kuki deng jong song srobke manden emsikderel olimida. Jadi akhir-akhir ini itu sudah sangsiat, sudah dwida menjadi gansowa. Gansowa itu sederhana atau gandan hada, simple. Gansowa itu sederhana atau simple. Manta banyak. Jadi akhir-akhir ini itu sudah
menjadi sangat simpel gitu, yaitu na atau jesasange itu pada. Jesasang itu meja sesajen. Meja sesajen. Terus ini ada namul, itu pohon. Namul itu pohon, guail itu buah, gogi itu daging. Deng itu seperti. Jongsong sropke itu dengan tulus. Jongsong sropta itu tulus. Manden itu yang dibuat, mandelda. Emsikdel, makanan-makanan. Olimida, orada berarti menaikkan. Jadi menaikkan makanan-makanan yang dibuat dengan tulus seperti daging, buah, namul. Namul itu sayuran ya, maaf, namul itu sayuran. Terus pada meja sesajen gitu. Terus myongjol itu hari raya. Acime derinen jesanen carie raku hamida. Jadi dinamakan raguhada, dinamakan carie. Carie itu ritual. Dinamakan ritual yang cesa berarti tahlilan gitu. Tahlilan yang memberi, yang diberikan pada pagi hari hari raya itu dinamakan ritual gitu. Ya, majima kero. Yang terakhir ada changrie. Kalau changrie sikjang itu kan tempat pemakaman, sedangkan changrie berarti upacara pemakaman. Changrie sikjange galtenen. Jadi realte ketika gada pergi changrie sikjang ke tempat pemakaman itu gomensek osel ibgu gamida. Gada pergi gu dengan ipta memakai ot pakaian gomensek itu warna hitam. Changrie sikjange sonen di tempat pemakaman atau kuburan itu dorakasin bune dehan muknyomel hakona jorel haku dorakasin bune gacuk derege insarel hamida. Jadi di tempat pemakaman itu muknyom hada itu mengheningkan cipta, dehan tentang bun orang, dorakasin yang meninggal, gona atau jolhada bersujud, gu dan ini insada melakukan salam ege kepada gajukdel keluarganya bun orang dorakasin yang meninggal. Butong biasanya hanguk esonen di Korea dorakasin nalo buto samirina oil dongan charel ciremida, jangel ciremida. Jadi biasanya itu jangel cireda itu masa berkabung atau masa berduka cita. Jangel cireda itu masa berduka citanya itu selama 5 hari atau 3 hari buto dari hari nal itu hari ya, dari hari dorakasin yang meninggal itu. Ya, kita sudah selesai mempelajari bab 34. Onel suopi kenasmida, sukuasusmida, kamsahamida.